Mau kemana mas? Ini check in ya, check in ya. Dari perempuan. Wih, bahaya sekali. Kok di hotel mas? Ini mau kondangan apa mau acara ini? Tempat calonnya Bang Raifi. Masnya mau kondangan apa mau apa sih sebenarnya ini? Dari kesempatan. Agnes masih nako, iya. Perempuan kamu kano? Perempuan lu? Perempuan mana? Perempuan ada lagi gitu. Iya. Mati. Perempuan mana lagi? Aduh. Oke ya, hari ini kita nginep di hotel Nganjuk. Jadi, tiga berapa Dil? Kita nginep dulu kita sehari karena acaranya besok ya pukul 10, jadi masih lama waktu kita untuk rehat malam ini. Jadi malam ini kayaknya kita ya kita buka kamar dulu, kita cek dulu kamarnya. Wih, double bed Dil, pas ya kan, kiri satu kanan satu gitu kan Dil, cocok ya. Apa ini Dil, wih pas Dil. Wih, mampi leh hotelnya. Bersih loh. Bagus ya aku. Bagus ini. Apa ini, Dil? This is a non-smoking room. Udah ini, Dil. Standar, apa namanya? Standar. Bisa merokok sih. Buka. Gak bisa kacanya. No smoking gak? No smoking toh? Mosok? Iya. Alah, udah. Mainkan. Usah tanya-tanya lagi. Rokok aja. Iya. Urusannya Pak Ur. Terima jadi kita. Gimana nih? Habis ini ngapain? Tunggu uli gaya datang. Halo dek, abang di Nganjuk ini. Oke, baik teman-teman, selamat malam semuanya. Jadi saya ingin menjelaskan supaya tidak ada salah sangka dan salah persepsi teman-teman semua. Jadi hari ini saya di Nganjuk, baru sampai ya tadi satu jam yang lalu lah sampai sini, jam 11 kurang lah sampai sini. Jadi besok itu ada acara pernikahan ya, Letu CKU Alfian, dulu mantan grup 2 juga ya. Jadi besti terbaik waktu itu, karena udah pindah ke Mabes dan sekitar 2 tahun ya di Mabes. Setelah itu dia dapat jodoh di Nganjuk, sama-sama orang satu kampung ternyata. Dia orang Nganjuk, calonnya juga orang Nganjuk. Jadi besok acaranya jam 10 ya. Ya di hotel ini. Jadi di ballroom bawah ya. Ballroom ya Dil ya? Ballroom di bawah. Wah, acaranya bagus sih Pak. Megah sih, bagus. Mudah-mudahan saya cepat nurun lah. Oke, itu saja teman-teman. Kita istirahat dulu. Kita lanjut video besok. Bye, selamat malam. Jadi sistem pedang pora ya. Nah ini bass drumnya nih guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin yang kami hormati, pada siang hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita diizinkan untuk berkumpul di tempat ini untuk menghadiri resepsi pernikahan Letu CKU Alfian Dwi Cahyono STRH Abiturien Akademi Militer tahun 2017 dengan kakak kami Niken Gidianti Ayu Rukmana. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, kami Korps Perwira Abiturien Akademi Militer akan mempersembahkan acara tradisi Korps kebanggaan kami. Acara tradisi Korps Pedang Bola. Hadirin yang kami hormati, acara tradisi korps yang kami persembahkan ini merupakan suatu acara yang melambangkan bahwa kami, Korps Perwira Abiturien Akademi Militer, ikut mengayuh bagyo dalam mengantarkan kakak kami menempuh kehidupan yang baru. Adapun maksud dan tujuan dari acara ini yang menjadi tradisi kami, Korps Perwira Abiturien Akademi Militer, agar terjalin hubungan ikatan batin yang kuat antara kakak dan adik. Di samping untuk mengantarkan kakak kami, Perwira Abiturien Akademi Militer, ke pintu gerbang pernikahan, mengarungi kehidupan yang baru, sebagai suami istri yang berbahagia, dan juga sebagai pernyataan, bahwa kami sama-sama digembleng di lembah tiga.
Laporan Komandan Pedapur. Lapor acara tradisi kor Pedapura siap dimulai. Lanjutkan. Hunus perang. Pedang Turunus melambangkan bahwa dengan bersikap dan berjiwa kesatria, kedua mempelai akan selalu siap untuk mengatasi segala rintangan yang akan menghalangi mereka. Melukiskan pintu gerbang yang baru dilalui, serta merupakan awal dari suka dan duka dalam menempuh kehidupan yang baru. Dan dengan hati yang tenang, dengan segala pengetahuan yang diperoleh dari berarti dari, mereka yakin bahwa segalanya akan mampu dilewati dengan hasil yang terbilang.
Beliau terurus ke atas berbentuk payung yang melambangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan selalu melindunginya. Dan dalam menghadapi berbagai rintangan hidup, kedua mempelai akan selalu ingat dan memohon perlindungannya. Penyerahan cincin dan penyerahan seperangkat pakaian muslim. Kepada Yang Terhormat Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Garanta Sikali SEMM CFRA beserta Ibu, dimohon berkenan untuk menyerahkan cincin dan seperangkat pakaian persib kepada mempelai. Pemasangan cincin merupakan ikatan bahwa kedua mempelai akan selalu bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan yang baru. Penyerahan pakaian persib melambangkan bahwa mempelai wanita secara resmi telah diterima sebagai bagian dari Persib Kartika Chandra Kirana. Terima kasih kepada Direktur Keuangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Garanta Sikali SEMM CFRA beserta Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.
Go!